Hilirisasi Rapi yang berkualitas sebagai aset nasional. Misi 1. Meningkatkan validitas organisasi secara struktural. 2. Meningkatkan peran organisasi bagi pemerintah dan masyarakat. 3. Penguatan instrumen hukum dan perluasan jaringan komunikasi melalui pengembangan inovasi dan produk hukum serta teknologi komunikasi dan informatika terkini. Kode etik radio antar penduduk Indonesia. 1. Anggota RAPI harus berjiwa dan bersikap patuh. Anggota RAPI harus patuh dan tertib menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tata aturan organisasi. 2. Anggota RAPI harus berjiwa dan bersikap jujur. Anggota RAPI harus memiliki jiwa yang bersih dan berperilaku jujur. 3. Anggota RAPI harus berjiwa dan bersikap santun. Anggota RAPI harus berjiwa, bersikap santun dalam bertindak dan berbicara sopan saat berkomunikasi. 4. Anggota RAPI harus berjiwa dan bersikap tanggap. Anggota RAPI harus memiliki jiwa, sikap cepat tanggap, peka dan peduli terhadap situasi lingkungan sosial. 5. Anggota RAPI harus berjiwa dan bersikap tanggung jawab. Anggota RAPI harus memiliki jiwa dan sikap tanggung jawab terhadap organisasi dalam menjalankan roda organisasi serta pengabdian kepada masyarakat. Tri Tertib Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia. Administrasi, tertib organisasi dan tertib komunikasi. Demikian rekan-rekan anggota radio antar penduduk Indonesia, pembacaan visi misi kode etik dan tri tertib organisasi radio antar penduduk Indonesia. Ya, terima kasih yang baru saja bergabung. Mohon maaf baru saja kami mulai. Tentunya kami yang bertugas sudah Julius 11 Mengsiraya bersama Julius 19 Golem Eko Golem akan melanjutkan di acara berikut, acara ketiga. Acara ketiga, pemanggilan khusus. Pemanggilan khusus yang pertama ditujukan kepada pengelola server Rapi Merah Putih untuk memberikan 10.14 pada kesempatan malam hari ini yang akan diwakili oleh Julius 11 Eko Charlie Juliet. Kepada Bang Rian yang ada di Batang, disilakan Lurah Pengendali 1023. Baik, terima kasih Julius 11 Maik Serayanki, Bunda Misi yang ada di Kendal ya, bertugas pada malam hari ini tentunya sebagai stasiun pengendali bersama Julius 19 Golf Eco Golf Bang Muhammad Rasyad ya, yang ada di Kalimantan Selatan. Kembali saya Julius 11 Eko Charlie Juliet, dan terima kasih tentunya mewakili rekan-rekan admin pengelola server Rapi Merah Putih, khususnya di kami di koordinator rumas ya. Terima kasih punya Bunda Misi, teriring salam Rapi 5155 untuk stasiun pengendali dan rekan-rekan yang sudah terkoneksi tentunya pada room server Rapi Merah Putih. Harapan selalu sehat dan dijauhkan dari COVID-19 atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terkait informasi yang perlu disampaikan dan perlu dipahami tentunya oleh seluruh sahabat yang sudah tergabung pada server Rapi Merah Putih nomor 1 Anak Bangsa, menjadi sarana fasilitas ya kita berkomunikasi antara sesama rekan seorganisasi yang selama ini sudah baik tentunya dalam komunikasi, baik kekompakan maupun membangun silaturahmi di udara ya, melalui dunia maya atau TeamSpeak 3 ya, application seperti itu. Jadi mungkin tidak banyak yang perlu kami sampaikan, hanya tentunya untuk rekan-rekan yang sudah bergabung malam hari ini, baik melalui link gateway ataupun yang langsung terkoneksi pada server Rapi Merah Putih, tentunya kita semua berharap dapat menggunakan room-room
sesuai peruntukannya, baik dari Rapida 01 hingga 34. Bagi yang ingin hiburan, ya mungkin ada room untuk karaoke, silakan. Saya juga ya kadang senang bernyanyi pada saat-saat yang senggang ya. Jadi terus untuk Satgaskom itu ya nanti juga bisa difungsikan karena bersifat semalam adanya permintaan dari sahabat kita di Kalimantan Selatan, kita mencoba ya penuh warna komunikasi yang ya dari Juliet Sulu 10 Prof. Oscar Gelep memberikan visi, tentunya nanti kita akan diskusikan kembali yang terbaik khususnya untuk rekan-rekan relawan ya, karena relawan juga harus semuanya terkondisikan, baik data harus valid dan tentunya ada batas waktu ya. Kepada Bang Rian yang ada di Batang, disilakan Lurah Pengendali 10-23. Baik, terima kasih Juliet Sulu 11 Mike Serayanti, Bunda Misi yang ada di Kendal ya, bertugas pada malam hari ini tentunya sebagai stasiun pengendali bersama Juliet Sulu 19 Golf Eco Club Bang Muhammad Rasyad ya, yang ada di Kalimantan Selatan. Kembali saya Juliet Sulu 11 Eco Charlie Juliet, dan terima kasih tentunya mewakili rekan-rekan admin pengelola server Rabi Merah Putih, khususnya di kami, di koordinator rumas ya. Terima kasih punya Bunda Misi, teriring salam Rabi 5155 untuk stasiun pengendali dan rekan-rekan yang sudah terkoneksi tentunya pada room server Rabi Merah Putih. Harapan selalu sehat dan dijauhkan dari COVID-19 atas izin Allah SWT. Ya, terkait informasi yang perlu disampaikan dan perlu dipahami tentunya oleh seluruh sahabat yang sudah tergabung pada server Rabi Merah Putih pemersatu anak bangsa, menjadi sarana fasilitas ya kita berkomunikasi antara sesama rekan seorganisasi yang selama ini sudah baik tentunya dalam komunikasi, baik kekompakan maupun membangun silaturahmi di udara ya, melalui dunia maya atau TeamSpeak 3 ya, application seperti itu. Jadi mungkin tidak banyak yang perlu kami sampaikan, hanya tentunya untuk rekan-rekan yang sudah bergabung malam hari ini, baik melalui link gateway ataupun yang langsung terkoneksi pada server Rabi Merah Putih, tentunya kita semua berharap dapat menggunakan room-room sesuai peruntukannya, baik dari Rapida 01 hingga 34. Bagi yang ingin hiburan, ya mungkin ada room untuk karaoke, silakan. Saya juga ya kadang senang bernyanyi pada saat-saat yang senggang ya. Jadi terus untuk Satgaskom itu ya nanti juga bisa difungsikan karena bersifat semalam adanya permintaan dari sahabat kita di Kalimantan Selatan, kita mencoba ya penuh warna komunikasi yang ya dari Juliet Sulu 10 Prof. Oscar Gelep memberikan visi, tentunya nanti kita akan diskusikan kembali yang terbaik khususnya untuk rekan-rekan relawan ya, karena relawan juga harus semuanya terkondisikan.